Shalom mempelai Kristus, saat ini kita ada di minggu terakhir bulan Juni 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda. Petugas itu mengatakan bahwa Bapak positif. Apabila saya batuk, ada sedikit gumpalan darah. Saya sangat takut. Apakah saya bisa selamat? Apakah saya akan sembuh? Sudah berapa orang yang meninggal di kamar ini? Badan saya panas dingin, nggak karuan. Ternyata saya juga sudah positif. Saat itu, apa yang saya miliki tidak ada artinya. Saya selalu berdoa, benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa di dunia ini, tidak ada yang bisa kita harapkan, kecuali kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Mempelai Kristus, jangan lewatkan acara Ngobras. Kali ini akan mengangkat tema pernikahan kedua, sepenting apakah? Seperti biasa bersama Bapak Gembala di Ngobras, Ngobrol Suka-Suka, Selasa 29 Juni 2021, jam 7 malam. Selain Ngobras, ada juga Revival at Home, hari Rabu mendatang, 30 Juni 2021, jam 7 malam. Kali ini akan Anda sharing bersama Bapak Pendeta Muda Suprianto, yang akan membahas tema menjadi orang tua yang bijak. Anda dapat mengakses dua acara ini di Facebook Radio Betani FM 107.7 MHz, YouTube Gereja Betani Salatiga, dan live streaming radio di radiobetani.radio12345.com. Mempelai Kristus, tak terasa tahun ajaran baru akan segera dimulai. Bagi Anda yang memiliki putra-putri yang akan masuk ke sekolah yang baru, daftarkan segera di Betani School. KBTK Betani School di Jalan Jenderal Sudirman nomor 61 Salatiga. Anda bisa menghubungi 0811-2756-248 dan 0811-2588-248. Untuk SD Betani School di Jalan Kalipenging nomor 4A, Anda bisa menghubungi 0811-2586-248 dan 0811-2516-248. Dan untuk SMP Anak Terang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 105B di nomor 0811-2606-248. Khusus untuk KBTK Betani School merupakan sekolah pilot project untuk pertemuan tatap muka terbatas Kota Salatiga. Tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan untuk bersekolah di Betani School. Shine from the beginning. Mempelai Kristus, dapatkan album Betani Generation Worship Journey to Glory di beberapa platform digital seperti Spotify, Joox, Revivo, iTunes, dan Google Play. Untuk lagu Datang Pada Yesus akan tersedia di tanggal 27 Juni 2021. Mempelai Kristus, tahukah Anda jutaan kuman yang menempel di tangan kita bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, utamanya di masa pandemi ini. Untuk mencegah penularan virus COVID-19, biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua, telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar, dan setelah itu, keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Demikian mempelai Kristus, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Datanglah kepada Yesus. Yesus yang lebih tahu, berserulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mujizat terjadi. Yesus peduli. Kau tak pernah ingkari janji, kau peka dan selalu kau tepati. Kau penolongku yang terbukti, ku yakin jadi. Datanglah kepada Yesus yang selalu buka pintu segala perkaraku, ku bawa padamu. Yesus yang lebih tahu, serulah pada Yesus dengan sepenuh hatimu. Tiada yang mustahil, mujizat terjadi karena Yesus terjadi karena Yesus peduli. Shalom saudara, marilah kita pada hari ini sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita tinggikan namanya, karena sungguh hanya Dialah Allah penolong kita yang sejati, dan hanya Dia Allah satu-satunya yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari sebelum kita mulai menyembah, sama-sama kita satukan hati. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami rindu Tuhan pada saat ini, kami ingin dengan segenap hati menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya waktu ke depan ini Tuhan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan ku sembah. Terima kasih Yesus, kami mau terus sembah Kau. Oh, oh, tiada Allah lain sepertimu
yang begitu hebat, yang begitu mulia, yang begitu besar kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus.
sembah dan kita puji, kita tinggikan namanya lebih lagi. Ucap syukur Tuhan di mana kami hari ini dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan itu harum di hadapan-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga rindu Tuhan untuk berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu, Engkau yang berikan Tuhan segala yang terbaik Tuhan atas kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Engkau memberkati kami juga Tuhan dalam bisnis kami Tuhan. Engkau datangkan Tuhan setiap pelanggan-pelanggan Tuhan yang dapat memberkati kami Tuhan. Dan kami juga mau rindu Tuhan melaluinya. Kami juga mau memberkati orang lain lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kiranya juga Tuhan Engkau menjadikan kami Tuhan terang-Mu dan garam-Mu Tuhan, agar orang Tuhan yang melihat kami Tuhan melihat Kristus di dalam kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang buka hati kami, dan taburkanlah Tuhan benih-benih yang hidup itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur hari ini kita boleh bertemu dalam anugerah Tuhan, dan kita mau belajar bersama-sama sesuai dengan tema yang Tuhan taruh terhadap gereja kita, bagaimana kita secara bersama-sama memiliki kesatuan dengan tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-12. Dan kisah ini sangat familiar di dalam kehidupan kita. Bagaimana kisah orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Renungan hari ini saya beri judul adalah bersinergi dalam aksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam kitab Markus pasal yang kedua ayat yang pertama. Di sana dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Pasal yang kedua, ayat yang kedua di sana dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga kita bisa belajar di sini, dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya
Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kisah ini kita bisa lihat sampai di ayat yang ke-12 dan kita bisa belajar. Bahkan di ayat 11 kita lompat, di sana dikatakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kisah mengenai orang lumpuh yang disembuhkan Yesus ini sangat menarik. Apalagi kalau kita melihat bagaimana ada orang-orang di sekitarnya, ada rekan-rekannya. Di sini dikatakan empat orang itu menggotong tilamnya, menggotong orang lumpuh ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, ternyata kesembuhan yang dialami oleh orang yang penyakit lumpuh ini ada peran dari orang-orang di sekitarnya, ada peran dari rekan-rekannya. Nah, kita mau belajar bersama-sama dari kisah ini. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama saya berikan poin, yaitu bersinergi memunculkan sebuah solusi. Bersinergi memunculkan sebuah solusi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita, kita banyak mengalami masalah, kita banyak mengalami pergumulan demi pergumulan. Bahkan kita harus memutuskan mana yang menjadi keputusan dalam kehidupan kita. Dan disitulah seringkali kita mengalami kebingungan. Tetapi dengan kita bersinergi dengan orang lain, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita melibatkan orang lain, maka ada solusi. Biasanya dengan kita bersinergi dengan orang lain, ada muncul ide-ide yang luar biasa. Nah, ini pentingnya kita bersinergi dengan orang lain. Kita sebagai tubuh Kristus, kita tidak dipanggil untuk sendirian. Ada orang lain di sekitar kita yang bisa menguatkan kita. Ada gereja lain yang bisa bersama-sama bersinergi sebagai kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apalagi ketika kita berada di kota Salatiga, kita sebagai warga jemaat, kita juga tidak sendirian. Ada gereja lain, ada umat yang lain. Nah, inilah fungsi ketika kita melihat kebutuhan-kebutuhan kota, kita boleh bersinergi dengan mereka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita melihat apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh orang lumpuh ini. Di ayat yang kedua sangat jelas di sana dikatakan tidak ada tempat. Artinya apa? Ketika tempat itu sangat penuh oleh orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat lagi yang bisa diterobos oleh si lumpuh ini. Yang kedua di sana dikatakan di ayat yang ketiga, ada seorang yang lumpuh. Ini masalahnya. Sudah sakit, lumpuh, dan dia tidak punya kesempatan untuk menerobos karena sangat penuh. Lalu kalau kita melihat dari masalah yang dihadapi si lumpuh ini, karena dia bersinergi dengan orang-orang di sekitarnya, ada rekan-rekannya yang menggotongnya, makanya muncul solusinya. Solusinya yang adalah di sana dikatakan lewat atas. Begitu ya. Untuk bertemu Yesus secara langsung sangat sulit. Untuk melewati pintu sudah sangat penuh. Tetapi karena mereka bersinergi, akhirnya ada solusi lewat atap. Yang kedua, saya melihat ini sungguh luar biasa. Karena sinergi dari teman-temannya, rekan-rekannya, maka akhirnya orang yang lumpuh ini bukan hanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya ada di hadapan Yesus, tetapi masalahnya ketika dia sakit, akhirnya dia menemukan solusinya, yaitu kesembuhan. Bahkan bukan hanya kesembuhan, Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Sudah sembuh secara jasmani, dia juga mengalami kesembuhan secara rohani. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, bukannya solusi itu tidak ada. Bukannya jalan keluar itu tidak ada. Tapi mungkin karena kita yang tidak mau bersinergi dengan orang lain.
Betapa susahnya kita sebagai manusia, seringkali kita merasa diri kita lebih hebat, merasa kita lebih pandai sehingga tidak membutuhkan orang lain. Saya diingatkan mengenai slogan pepatah Jawa yang sangat menginspirasi. Di sana dikatakan gini, ojo keminter, mundak keblinger. Jangan merasa diri kita pandai, paling pandai, sehingga langkah-langkah kita bisa salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan mulai lihat orang-orang di sekitar kita. Ayo kita bersinergi bersama-sama untuk memunculkan, untuk menghasilkan sebuah solusi. Kalau kota kita sedang mengalami pergumulan dan masalah, ayo kita bergandeng tangan dengan gereja lain untuk kita mencari solusi bersama-sama. Kekuatan solusi yang dihasilkan karena sinergi itu sangat luar biasa. Di dalam keluarga, ketika ada masalah keluarga, saya yakin dan percaya akan ada solusi-solusi yang diberikan Tuhan ketika ada kesatuan. Firman Tuhan mengatakan ketika ada kesatuan, berkat Tuhan itu tercurah. Namun pertanyaannya, apakah kita sebagai kepala keluarga, apakah kita sebagai orang tua, kita mau bersinergi dengan anak-anak kita? Ketika kita sebagai anak, apakah kita mau bersinergi dengan orang tua? Ini menjadi pertanyaan dan PR kita bersama-sama. Di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan, seringkali ada pergumulan-pergumulan. Bagaimana kita menemukan solusinya? Salah satunya ketika kita bersinergi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua saya berikan poinnya adalah bersinergi menghasilkan multiplikasi. Ketika kita bersinergi dengan orang lain, ketika kita mau merangkul orang lain, ketika hidup kita mau terbuka atas masukan dan kita bersama-sama bergandengan tangan, ingat akan menghasilkan hasil yang luar biasa, yaitu multiplikasi. Kekuatan sebuah sinerginitas, kekuatan sebuah tim, itu satu bukan ditambah satu sama dengan dua. Satu ditambah satu mungkin bisa jadi 10, bisa jadi 100, karena itu kekuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari hari-hari ini belajar bahwa ketika kita bisa bersinergi, kita akan melihat hasil yang sangat luar biasa. Multiplikasi akan terjadi dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Saya diingatkan dari yang kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa si lumpuh ini, dia tidak sendirian. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau si lumpuh ini sendirian, akhirnya dia tidak mendapatkan kekuatannya. Karena untuk berjalan saja, sangat sulit. Bayangkan juga kalau si lumpuh ini hanya ditolong oleh satu orang, kekuatannya juga terbatas. Mungkin hanya bisa dirangkul, mungkin hanya bisa digendong dengan kekuatan yang terbatas. Tetapi karena di sana ada 4 orang yang bersama-sama bersinergi, kekuatannya sungguh luar biasa. Ya, bahkan bisa naik ke atap dan untuk menurunkan. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan bersinergi ini akan menghasilkan multiplikasi. Kita bisa lihat juga di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-30. Ayat yang sangat terkenal buat kita semuanya. Ulangan 32 ayat 30, di sana dikatakan, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jelas di sini dikatakan, bagaimana mungkin satu orang mengejarnya 1000 orang, tetapi 2 orang membuat lari 10.000. Secara hitungan matematika seharusnya satu orang mengalahkan 1000, 2 orang harusnya 2000, tetapi hasilnya bukan 2000 tetapi 10.000. Kekuatan multiplikasi dalam bersinergi ini sangat luar biasa. Ayo kita bersama-sama. Kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak, kita harus bersinergi bersama-sama. Tidak bisa tidak. Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan di dalam keluarga, mari kita di dalam keluarga bersinergi bersama-sama. Kalau kita mau mengalami hasil yang lebih maksimal di dalam pekerjaan dan pelayanan kita, kita bisa bersinergi dengan orang lain. Tidak ada orang yang paling hebat.
setiap kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Butuh orang lain. Ya, bahkan ada istilah yang sering kita dengar, di atas langit katanya ada langit gitu ya. Artinya apa? Ketika kita memiliki kemampuan, sebenarnya kita tetap sedang membutuhkan kemampuan orang lain. Ya. Sehebat apapun kita butuh orang lain. Dan ketika terjadi sebuah sinerginitas, maka hasil yang dicapai sebuah multiplikasi yang luar biasa. Saya diingatkan juga mengenai sebuah singkatan yaitu tim. Di sana dikatakan together everybody achieve more. Ya. Dengan kebersamaan kita bisa mencapai hasil yang lebih maksimal lagi. Ya. Ini waktunya bukan membangun pelayanan, pekerjaan, bahkan apa yang kita kerjakan dengan super one atau superman satu orang. Tetapi marilah kita bersama-sama membangun super team. Ketika kita bersinergi, hasilnya sangat luar biasa. Sehebat apapun gereja kita butuh gereja lain. Sehebat apapun diri kita butuh orang lain. Sehebat apapun bidang kita butuh bidang yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulai membuka diri bersinergi dengan yang lain. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan pada saat ini adalah, mari kita berdampak lewat sebuah aksi. Apa yang saya maksudkan di sini bahwa ketika kita mau berdampak buat orang lain, belajar dari kisah ini, mereka akhirnya do something, lakukan sesuatu untuk rekannya. Ya, dia tidak tinggal diam, empat orang ini tidak tinggal diam, bahkan bukan hanya sekedar menceramai dan mengkhotbahi gitu ya. Ya. Dia tidak hanya sekedar ngomong, ayo kamu harus beriman kepada Tuhan, ayo kamu bisa sembuh, bukan hanya itu. Tetapi dia lakukan sesuatu, dia bersinergi bersama-sama untuk berdampak bagi kehidupan si lumpuh ini. Tetapi kalau kita sadari, ternyata ada yang menarik. Dari kisah ini, saya mencoba mencari referensi dan bacaan-bacaan yang lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tidak menemukan nama dari empat orang ini. Ya. Siapa sih, saya penasaran? Siapa sih nama empat orang ini gitu ya? Ternyata tidak ditemukan. Tetapi ternyata orang ini sudah berdampak bagi kesembuhan orang lain. Temannya yang mengalami sakit, temannya yang mengalami masalah, karena mereka bersinergi bersama-sama, mereka mau bergerak bersama-sama, akhirnya ada solusi, ada kekuatan multiplikasi dalam kehidupan mereka. Bahkan ada jalan keluar bagi si lumpuh. Akhirnya mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, dan si lumpuh ini bisa berjalan. Tetapi harus ada sesuatu yang dilakukan. Bahkan kalau kita sadari, empat orang ini ternyata bukan berdampak kepada kehidupan si lumpuh, tetapi berdampak sangat luas. Kenapa bisa seperti itu? Karena sampai detik ini, nama mereka atau kisah mereka lebih tepatnya, itu tercantum di dalam Alkitab dan kita bisa baca sampai hari ini. Bahkan dalam kisah ini kita bisa banyak belajar. Bagaimana ada orang-orang yang rela melakukan sesuatu untuk orang lain. Kondisi hari ini COVID sangat cukup memprihatinkan di kota kita, di bangsa kita. Apakah kita mau tinggal diam atau kita mau lakukan sesuatu? Ya. Mungkin kita bertanya, aku bukan tenaga medis. Mungkin kita berkata dalam diri kita, aku bukan orang yang sangat kaya yang bisa memberikan banyak support kepada orang-orang yang terkena COVID. Tetapi dengan hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan, kita bisa berkontribusi, berdampak buat orang lain. Salah satunya kita pakai masker, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Orang kemarin-kemarin berpikir bahwa memakai masker itu untuk dirinya sendiri, supaya dia aman, dia safe, tidak terkena gitu ya. Tapi ingat, ketika kita memakai masker pun, itu ternyata berdampak buat orang lain. Kita sedang menjaga orang lain.
ini hal-hal sederhana dalam kehidupan kita yang sangat aplikatif hari-hari ini. Atau mungkin kalau kita bisa lihat dengan protokol kesehatan, mari kita bersama-sama belajar tertib. Ya. Bukan lagi berfokus hanya supaya aku tidak kena, supaya aku terlindungi. Itu pasti. Tetapi kita sedang berpikir juga untuk orang lain. Ketika kita aman, kita juga menjaga dan memberikan keamanan buat orang lain. Terlebih lagi mungkin kita bisa lakukan sesuatu kepada rekan-rekan kita, saudara kita yang sedang mengalami pergumulan atau sedang terkena COVID. Kasih semangat, motivasi kepada mereka. Kalau memang Bapak Ibu Saudara ada yang mau tergerak, ayo lakukan sesuatu. Ya, tentu dengan prosedur atau protokol kesehatan yang ketat juga. Ya, tetapi bukan hanya sekedar diam dan bertanya, bahkan bukan hanya sekedar membicarakan orang tersebut, tetapi lakukan sesuatu. Jika kita hidup kita ini mau berdampak, firman Tuhan ngomong bahwa terang itu harus kelihatan. Tidak mungkin terang itu ditaruh di bawah gantang. Garam itu bisa dirasakan. Kita dipanggil menjadi garam dan terang. Ayo lakukan sesuatu. Ketika ada kesempatan untuk bertindak sesuatu untuk lingkungan kita, keluarga kita, untuk kota kita, lakukanlah. Kalau kita baca lagi dari kisah ini, bahkan tidak dijelaskan apa latar belakang dari rekan-rekan si lumpuh ini. Apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, tidak disebutkan Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya belajar di tengah-tengah kesederhanaan mereka, ternyata hidupnya bisa berdampak. Asal mereka lakukan sesuatu, asal mereka mau melangkah. Nah, seringkali langkah awal ini yang menjadi berat dan sulit. Ya, tetapi ketika kita mau melangkahkan kaki, lakukan sesuatu. Mungkin hari-hari ini apa yang kita kerjakan tidak kelihatan. Tapi kalau memang itu memberikan dampak positif, terus lakukan. Mungkin kita bertanya, aduh banyak orang yang mencibir, wah banyak orang yang menghalangi. Tetap lakukan. Hasilkan sebuah karya, hasilkan sebuah hal yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merenung kembali dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih makna hidup kita ini? Menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Apa sih makna hidup kita ini? Buat saya pribadi, dan ini mungkin bisa menjadi perenungan kita bersama-sama, makna hidup kita adalah ketika kita bermakna bagi orang lain. Sekali lagi, makna hidup kita adalah ketika kita bermakna bagi orang lain. Kita diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, kita diciptakan bukan hanya untuk menerima keselamatan untuk diri kita, tetapi bagaimana kita juga melakukan perbuatan baik dan orang-orang di sekitar kita memuliakan Bapa di surga. Ini kesempatan yang bagus untuk lakukan sesuatu. Memang hari-hari ini ada kecenderungan, karena COVID sangat tinggi, karena kondisi tidak menentu, banyak orang-orang sedang berpikir untuk dirinya sendiri. Itu tidak salah. Tetapi mari kita juga berpikir bahwa ini kesempatan kita untuk berdampak buat orang lain. Do something, lakukan sesuatu dari yang kita bisa. Lewat gadget kita, lewat perkataan kita, lewat hidup kita. Dan dengan apa yang kita lakukan, kita sedang mengkontribusikan hidup kita ini buat orang lain, buat lingkungan kita, bukan hanya untuk diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan, mari sesama anggota tubuh Kristus, ayo kita bersinergi bersama-sama. Kalau hari ini peran kita, fungsi kita sebagai kaki, ayo lakukan dengan baik. Kalau fungsi kita sebagai tangan, lakukan dengan baik. Fungsi kita mungkin sebagai telinga, lakukan dengan baik. Sehingga kita bersinergi bersama-sama. Ketika kita mau bersinergi dalam sebuah aksi, maka saya yakin dan percaya dalam bersinergi akan memunculkan sebuah solusi. Dalam bersinergi akan menghasilkan kekuatan multiplikasi yang luar biasa. Tetapi ingat juga bahwa berdampak itu juga bisa dilakukan
lewat sebuah aksi. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang diam dan tidak melakukan sesuatu. Suatu saat akan ditanyakan, apa yang engkau sudah kerjakan? Apa yang sudah engkau hasilkan? Dan kita bisa serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini yang sudah aku kerjakan. Saya rindu setiap mempelai Kristus, setiap umat Tuhan bisa bersinergi bersama-sama dan lakukan sesuatu berdampak bagi komunitas, gereja, keluarga, dan kota kita, Salatiga. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan betapa pentingnya kami bersinergi dengan yang lain. Kami membutuhkan orang lain, kami sesama anggota tubuh Kristus, kami membutuhkan anggota-anggota yang lain. Ampuni seringkali kami merasa diri kami paling hebat. Ampuni seringkali kami merasa diri kami paling luar biasa. Tetapi hari ini kami boleh diingatkan betapa pentingnya kami bersinergi. Karena kami tahu ketika kami bersinergi menghasilkan sebuah solusi, ketika kami bersinergi menghasilkan multiplikasi yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami memiliki kekuatan yang luar biasa dan kami mau berdampak buat orang-orang di sekitar kami lewat sebuah aksi dan tindakan. Kami tidak mau hanya diam saja, tetapi kami mau lakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan-kesempatan yang ada. Ajar kami untuk melihat seperti Engkau melihat orang-orang di sekitar kami. Berikan kami hati, berikan kami telinga, berikan kami tangan seperti tangan-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi yang berdampak. Karena kami tahu mana hidup kami adalah ketika kami bermakna buat orang lain. Berkati mempelai Kristus yang ada semuanya dengan kesehatan, kekuatan, anugerah yang daripada Tuhan. Keluarga mereka diberkati, studi mereka diberkati, apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan di penghujung bulan Juni ini. Setelah ya, kita masih tetap online dan saya berpesan kepada seluruh jemaat, ayo tetap ketat ya dalam protokol kesehatan. Ya, khususnya di mana saudara harus pergi keluar, kalau bisa jangan keluar rumah dulu ya. Tapi mari biarlah kita bersama-sama ya untuk bisa menanggulangi penularan COVID-19 ini. Tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Tony, bagaimana kalau kita bersinergi sebagai satu aksi, bukan sekedar bersinergi hanya sebagai teori atau pengetahuan, tapi kalau kita mau bersatu, ada satu kekuatan yang dahsyat yang bisa kita terima daripada Tuhan. Terima firman Tuhan tadi, saudara, sungguh satu hal yang sangat luar biasa. Di mana ada kesatuan, pasti akan ada solusi. Di mana ada kesatuan, pasti akan ada multiplikasi dan seterusnya. Tapi yang terpenting, ada action. Action, sekali lagi. Action itu penting. Baik, mari kita akan berdoa, mengucap syukur. Bapa, sungguh kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Boleh mengingatkan kami kembali bahwa melalui kesatuan kami bisa memberikan dampak yang lebih besar. Sepandai-pandainya kami seorang diri tentu akan memberikan dampak yang tidak sebesar di saat kami boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain dan bersinergi dalam aksi yang nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Pendeta Tony yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau terus pakai, berkati keluarganya, anak-anaknya, dan semua pelayanannya, semuanya Tuhan yang menuntun dan mengurapi lebih lagi. Terima kasih, terima kasih. Dan sebentar kami juga akan bawa persembahan kami. Setelah saudara bisa membawa persembahan secara transfer bank atau melalui QR code, dan juga saudara bisa membawanya ke gereja. Ada kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Silakan saudara memilih cara yang terbaik, yang terenak, yang ternyaman buat saudara lakukan. Berikan itu dengan penuh sukacita, berikan dengan hati yang percaya. Karena sungguh hidup kita menjadi kehidupan yang saya yakin Tuhan selalu memperdulikan kita semua. Dia Tuhan yang Maha Besar, yang tahu segala kebutuhanmu dan mencukupkan kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita bersama-sama membawa persembahan. Tuhan, terima kasih.
Kalau hari ini kami juga dipulih membawa persembahan di rumah Tuhan, sekalipun kami tahu di minggu yang terakhir ini bukan masa yang mudah untuk kami membawa persembahan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya melihat secara jumlah uangnya, tapi Engkau melihat hati kami. Pada saat kami melepaskan, memberikan berkat ini, Tuhan menilai itu menjadi suatu hal yang indah. Dan kami percaya Tuhan, yang kami berikan memang tidak terlalu besar barangkali untuk satu pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Tapi kami percaya di mana kami boleh memiliki satu kerinduan-kerinduan yang lebih lagi, bahkan bersinergi satu dengan yang lain. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar itu sanggup dikerjakan oleh tangan-tangan yang sederhana, orang-orang yang sederhana. Terima kasih memberkati semua persembahan yang kami boleh bawa di dalam hadirat Tuhan ke rumah Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan diperluas. Khususnya hari-hari ini di saat-saat pandemik yang masih ada. Tuhan, biarlah kami boleh bersehati, bergandeng tangan dalam segala aspek untuk kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Antara kami dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Nah, sebentar kami mau menyelesaikan ibadah ini. Tuhan memberkati kami, bahkan Tuhan menolong kami. Nah, sebelum kami terima berkat Tuhan, kita akan berdoa. Seperti Yesus mengajarkan kami berdoa, bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara, sambil bangkit berdiri saudara, terima berkat Tuhan ini. Dan sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dari sorga bagimu dan seluruh keluargamu. Biarlah pernikahanmu diberkati, keluargamu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, bisnis usahamu diberkati, tokomu diberkati, masa depan perkuliahanmu diberkati. Dan Tuhan memberikan hikmat-hikmat yang khusus dalam engkau mengelola seluruh daripada apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga apa yang dipercayakan di tanganmu engkau bisa lipat kali gandakan. Seperti orang-orang yang dipercaya diberi talenta 2 dan 5 itu. Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Dan kiranya tidak ada kekurangan, kelaparan di antara engkau. Karena Tuhan sungguh menyediakan berkat-berkat berkelimpahan bagimu. Terimalah berkat ini, berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagimu dan bagi seluruh keluargamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati, terus semangat, terus sehat.